Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua. Terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih kami di TV1 dan segmen Bersama YB kembali, dan saya Syahrin Serapudin akan bersama anda untuk membawakan beberapa isu utama. Kita tahu segmen Bersama YB ini mengangkat pelbagai isu-isu semasa untuk diperbincangkan dan juga diberikan penjelasan kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan kali ini isu ataupun tajuk mengenai air dipilih untuk sama-sama kita bincangkan. Dan YB yang kami sangat berbesar hati sudi bersama kita di studio pada hari ini adalah Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, Ahli Parlimen Jeranto. Assalamualaikum YB. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. YB, kita tahu bila ada tanggungjawab, bila ada gelaran YB saja tanggungjawabnya sangat besar sekali. Yeah. Tak kiralah isu apa pun orang datang tanya YB. Jadi YB di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun di peringkat Dewan Rakyat, semuanya tidak boleh lari daripada memberi penjelasan kepada rakyat. Jadi YB, tajuk kita hari ini mengenai isu air, dan saya dimaklumkan YB sendiri pun dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan sebelum ini pun ada juga elemen mengenai air disentuh. Secara keseluruhannya YB bawakan secara asasnya mengenai isu air, sebab kita sudah maklum isu air ini isu yang secara berlarutan, bukan saja tahun ini, bahkan sebelum ini pun. Cuma tahun ini penekanannya diberi fokus oleh rakyat kerana di Selangor contohnya, di Pahang, di Kelantan, di beberapa negeri ada saja isu-isu air yang cuba dibangkitkan oleh rakyat. YB melihat isu air ni. Jadi pada saya, utamanya tahniah kepada RTM kerana bawa isu ini, isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Boleh dikatakan setiap minggu isu air ini ditimbulkan. Dan kita juga merasa bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajetnya pun telah juga membawa isu yang berkaitan dengan air, iaitu dia menekankan bagaimana pengurusan alam sekitar bagi menjamin kelestarian kehidupan kita di masa akan datang. Jadi ianya juga berkait dengan masalah pengurusan air. Kerana kalau kita lihat hari ini, kerap kali isu air ini memang menjadi topik dalam media masa dan sebagainya. Kalau kita tidaklah nak menjurus ke arah permasalahan di satu-satu negeri, sebab kita sedia maklum di Pahang, di Kelantan, di Selangor, seperti yang saya katakan tadi, ada isu-isu tersendiri berhubung dengan isu air ini. Cumanya, kalau Datuk Seri di peringkat Dewan Rakyat melihat apa yang diperbahaskan di Dewan, apa antara perkara-perkara utama yang memungkinkan berlakunya permasalahan air yang berlarutan ni, YB? Pada saya, pertamanya kerajaan, kerajaan pusat khususnya telah pun merangkakan satu program pengurusan air di peringkat hiliran dengan mewujudkan satu Suruhanjaya di mana negeri-negeri ini pengurusan air ini disatukan di bawah SPAN. Ini satu langkah baik. Tetapi kalau kita hanya memfokus kepada pengurusan air di peringkat hiliran ini, punca airnya kita tak beri perhatian. Jadi kita nak urus apa satu hari nanti? Kalau air yang kita nak uruskan dah tak ada, ataupun air yang kita nak uruskan ini di peringkat hilirannya telah memerlukan kos yang tinggi untuk kita sesuaikan dengan tahap kesesuaian untuk digunakan oleh rakyat. Jadi pada saya, kepentingan melihat kawasan sumber air itu perlu diberikan perhatian serius bagaimana kita memberikan perhatian bagaimana pengurusan air di peringkat hiliran. Statusnya setakat ini macam mana, Tan Sri? Tan Sri melihat sangat-sangat kurang. Pada saya, masih banyak ruang lagi yang boleh kita pertingkatkan agar pengurusan sumber air di peringkat atasannya. Kalau kita bercakap mungkin di peringkat kawasan tadahan. Kalau kita tengok di banyak negeri, akhir-akhir ini contohnya saya dalam dewan pun ada ahli parlimen daripada Johor, daripada Keluang kalau tak silap saya, membangkitkan ada empang, tapi di kawasan tadahan empang tu tak ada hutan. Yang ada je ladang sawit, ladang getah dan perumahan mungkin dia kata. Jadi kalau dah kawasan tadahan ini tidak ada hutan yang boleh melindungi, menyimpan air itu, bagaimana empang yang kita nak berfungsi? Dia mungkin boleh berfungsi seketika. Apabila ada hujan, adalah air. Mungkin sesebulan lepas hujan tak ada, habis ke empang. Jadi sebab itu pada saya, penekanan aspek pengurusan air ini jangan hanya terhenti di peringkat hiliran, tetapi perlu diperkemaskan sehingga ke peringkat punca. Di sini tadi peranan. Peranan semua orang, semua pihak, termasuk kerajaan negeri, kerajaan pusat. Ruang itu boleh kita tambah baikkan, di mana mungkin kita perlukan meningkatkan kerjasama. Kerana pengurusan tanah
pengurusan hutan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Ya, hutan. Jadi kerajaan pusat kerajaan tak negeri. Ada kuasa. Betul. Jadi kerajaan pusat kalau nak buat sesuatu berkaitan dengan kawasan tadahan ini, dia kena merujuk pada negeri. Ya. Kalau kerajaan negeri itu tak berapa nak beri kerjasama, tak adalah. Tambah kita ni kalau kerajaan negeri ini diperintah oleh pembangkang misalnya. Okay. Dia mempertahankan konsep ego dia. Jadi rakyat jadi mangsa. Jadi di sini pada saya tentang pengurusan sumber air ini, kita ketepikan soal politik. Okey, betul. Kita letakkan kepentingan rakyat mendahului kepentingan segala-galanya yang lain. Kita tak nak jadi rakyat jadi mangsa, orang ramai jadi mangsa. Kata pepatah Melayu, gajah sama gajah berlawan, kancil mati di mati tengah. Mati tengah-tengah, ya Allah. Itu yang sangat-sangat kita sebagai rakyat tak mahulah sebenarnya ia berlaku. Cumanya kalau tadi Datuk lebih melihat kepada kawasan sumber air itu, tadahan air itu sendiri. Cumanya kalau saya boleh sentuh, ada beberapa yang secara teorinya sentiasa dimaklumkan oleh kementerian, oleh Jabatan Air. Contohnya kita harus bertindak melindungi kawasan tadahan air. Jangan cemarkan sungai dengan sarap-sarap. Laporkan kegiatan pembalakan haram. Kadang-kadang orang kata, tangan-tangan manusia ini sendiri yang membuatkan kawasan-kawasan ini tercemar. Jadi tindakan tu macam mana Datuk sendiri melihat? Tadi saya sikit sentuh kerjasama semua. Bukan saja di pihak kerajaan. Bukan saja di pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri. Betul. Ianya meliputi kerajaan tempatan. Kerana kalau di peringkat bawahnya, kalau di Selangor ni misalnya, kerajaan tempatan yang menguasai pertumbuhan industri di kawasan-kawasan tertentu. Okay. Yang menjadi sumber pengambilan air bersih di situ. Air mentah. Jadi air mentah, di atas air mentah banyak kilang. Jadi sudah pastilah akhir kilang itu kalau tak diawasi betul, ke sungai jadinya. Ya, betul. Jadi sedut air mentah nak dibersihkan, tentulah kosnya tinggi. Betul. Jadi banyak bebanan pula dan keselamatan pula. Jadi peranan tadi selain daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan pihak berkuasa tempatan, orang ramai. Orang ramai perlu juga menjaga alam sekitar ini. Kesedaran perlu diwujud, bukan sahaja per kerajaan. Ya, orang ramai kalau ada katalah unsur-unsur, pertamanya jangan kena jaga sungai kita. Okey, ya. Dan juga kalau ada unsur-unsur nak mencemarkan sungai itu, perlu rakyat terbanyaknya memberikan perhatian, report ke, nasihat ke, supaya semua orang jaga. Kalau harap penguatkuasaan, waktu malam dia buang, penguatkuasaan mungkin tak dapat nak beri perhatian. Betul. Tetapi mungkin masyarakat setempat itu dia nampak, so dia boleh cegah. Dan kesedaran orang ramai untuk menjaga kepentingan sungai, kepentingan alam sekitar ini perlu dikembelingkan. Supaya semua orang merasa sayang, merasa tanggungjawab pada sungai. Sungai adalah nadi kehidupan dia. Baby, mereka ni tak takut undang-undang ke? Kadang-kadang kita ada peruntukan akta yang sangat kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat, contohnya kilang-kilang ataupun mereka yang terlibat secara langsung isu-isu yang boleh mencemarkan sungai ini. Tapi isu ini kadang-kadang bila kita tanya rakyat, senyap seketika, lepas tu ada balik, senyap seketika. Bagaimana penguatkuasaan undang-undang ini, Datuk? Saya pun ada bercakap dalam parlimen. Kalau sekiranya undang-undang kita tidak cukup kuat, maka kita perlu perkasakan. Saya cabar rakan-rakan kita di pihak pembangkang, ketepikan politik. Kalau undang-undang kita dalam menjaga air, menjaga alam sekitar ini tidak cukup kuat, saya kata kita perlu bersedia bersama-sama untuk pastikan satu undang-undang kalau tak cukup kuat, tapi macam kata tuan tadi, dah cukup kuat, cuma mungkin dari segi ada kelemahan di segi pelaksanaan dan sebagainya. So kita perlu perkemaskan. Semua orang merasa tanggungjawab dia untuk jaga sungai ni. Jangan salah kepada kerajaan. Ini kita kalau sikit-sikit semua salah kerajaan, minta maaf lah kan. Peranan kita tak mainkan. Kita juga menjadi punca apa tu pencemaran kilang, pencemaran sungai tadi. Tapi kita marah kerajaan tak jaga sungai. Kita turut sumbang kepada pencemaran. Jadi kesemua orang perlu memberikan rasa tanggungjawab yang tinggi kepada penjagaan sungai. Barulah kita dapat jaga. Kalau undang-undang semata-mata, kuat sekali setelah mana pun, misalnya contoh undang-undang dadah kita kan, hukum mandatory mati, tapi masih juga berlaku. Betul. Okay, baik, banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, Ahli Parlimen Jerantut. Ini yang sebenarnya yang kita nak bawakan pemahamannya. Kadang-kadang apabila rakyat tak berdengar dengan jelas penjelasan itu, maka timbul persepsi. Jadi apabila kita dengar penjelasan bagaimana kerajaan persekutuan menyalurkan bantuan itu dan juga bagaimana pelaksanaannya di peringkat dasar, jadi setidak-tidaknya ada perkara yang mungkin rakyat boleh nilai kembali. Rakyat boleh faham bagaimana proses sesuatu perkara itu sebelum boleh kita sewenang-wenangnya sebarkan melalui viral-viral tertentu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada YB Ahli Parlimen Jerantut sudah bersama kita. InsyaAllah kita akan bersama lagi seperti biasa esok pada hari dan juga waktu yang sama sepanjang sidang Dewan Rakyat. Saya Syarif Sarapudin. Assalamualaikum.